Dalam lima tahun terakhir, saudara, impor beras pemerintah terus meningkat. Pada 2020, impor beras mencapai 256,2 ribu ton. Impor terus bertambah dan lonjakan terbesar impor beras terjadi pada 2023 sebesar 3,5 juta ton. Di tahun 2024 meningkat menjadi 3,6 juta ton. Apakah kebijakan impor beras terus menjadi solusi atas permasalahan beras di tanah air. Kita nanti akan mengulas usai tayangan kami atau informasi berikut ini untuk Anda simak. Pemerintah kembali menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton sehingga total kuota impor beras pada 2024 mencapai 3,6 juta ton. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut minimnya produksi beras dalam negeri akibat masa tanam yang terlambat membuat pemerintah menambah kuota impor beras pada tahun ini. Impor tahun lalu 3,8 juta banyak, ya. Tahun ini 2 juta dan 1,6 hampir 3,6 juta, ya. Dalam perjalanan 500 ribu sudah masuk, stoknya bulog per kemarin itu laporan 1,4 juta. Demi memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, pemerintah terus melakukan impor yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Pada tahun 2020, impor beras mencapai 356,2 ribu ton. Di 2021, naik lagi menjadi 407,7 ribu ton. Setahun kemudian, impor beras mencapai 429,2 juta ton. Loncakan terbesar impor beras terjadi pada tahun 2023 sebesar 3,5 juta ton, dan tahun 2024 meningkat lagi jadi 3,6 juta ton. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut fenomena El Nino yang terjadi di hampir semua negara membuat produksi beras berkurang, akibatnya harga beras terus naik. Kenapa nah, sih ibu-ibu dan bapak semuanya diberi bantuan beras 10 kilo? Tahu, karena harga berasnya Tahu-tahu oh, semuanya. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan, kita rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu. Fenomena El Nino yang disebut Jokowi ternyata tidak terlalu berdampak pada beberapa negara di Asia Tenggara. Menurut data United States of Department of Agriculture, sejumlah negara Asia Tenggara justru meraih surplus beras pada 2023. Surplus ini terlihat dari angka produksi beras yang lebih tinggi ketimbang konsumsi beras. Surplus terbesar diraih Thailand. Pada 2023, negara itu surplus beras sekitar 8,4 juta metrik ton. Surplus juga diraih Vietnam sebesar 5,5 juta metrik ton dan Kamboja yang surplus berasnya mencapai 1,88 juta metrik ton. Sementara Indonesia justru produksi berasnya lebih rendah dibanding konsumsi atau mengalami defisit, mencapai 1,7 juta metrik ton. Faktor lain yang memicu turunnya produksi beras dalam negeri adalah luas lahan pertanian yang terus turun. Data dari Badan Pusat Statistik dan Sensus Pertanian 2023 menyebut Tahun 2013, luas lahan sawah di Indonesia yakni 7,75 juta hektar. Tahun 2024, jumlahnya menjadi 7,1 juta hektar. Penurunan luas sawah di Indonesia mencapai 650 ribu hektar. Pakar pangan Kudori menyebut sangat ironis Indonesia sebagai negara agraris tapi terus mengimpor beras. Menurut Kudori, impor terjadi karena luas panen turun dan konversi lahan yang terus meningkat setiap tahun. Bahkan sawah yang beririgasi itu dikecualikan dari konversi. Tapi pemerintah nggak konsisten lewat undang-undang cipta kerja. Dua undang-undang ini diubah dan diberikanlah peluang semacam karpet merah gitu kepada investor dengan stempel PSN ya program strategis nasional itu bisa dikonversi bahkan lahan sawah irigasi itu bisa dikonversi. Pemerintah harus memperbaiki tata kelola pertanian untuk menggenjot produksi beras dalam negeri sekaligus mensejahterakan petani sehingga impor beras bisa ditekan. Tim Liputan Kompas TV.